Dan ni dapat. Wah, dapat. Sama. Ambil, 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 ambil. Kali ini aku lagi seru-seruan sama anak-anak di daerah Undra. Daerah ini memang daerah pesisir. Karena dekat laut, banyak terdapat kolam-kolam kecil di sekitar laut seperti ini. Dan ada perahu gabusnya anak negeri. Seru abis naik perahu gabusnya. Dandi kemana ya? Katanya mau bantu cari kepiting. Ya ampun, ternyata dia malah main sama anak-anak. Kalau begini, Dandi harus dikasih pelajaran nih. Aku di situ. Masih juga yang keturunan lo dipakai lo sih ya. Oh, mau dipakai ini? Iya. Dipakai kemana? Tangkap kepiting. Di mana? Di situ. Bisa ikut? Tidak boleh. Ayo, ikut nih. Iya. Ya, ayo ikut, ayo. Betul. Dia maaf deh. Sekarang kita fokus buat cari kepiting. Yang mau kita cari itu kepiting apa sih? Kalau di desa Undra disebut kepiting bone. Tapi ini termasuk jenis kepiting bakau. Untuk menangkap kepiting bakau ada banyak cara. Tapi kalau di Bone, Sulawesi Selatan biasanya menggunakan perangkap jaring seperti ini. Jadi ikan yang dipakai untuk menangkap kepiting bakau ini menggunakan ikan cawa-cawa ya. Yang aromanya lebih menyengat. Setelah itu, setelah dipotong-potong menjadi beberapa bagian yang kecil-kecil, itu akan dimasukkan langsung ke ini alatnya, bubu atau karakang. Wah, ini kasih masuk. Perangkap yang ada umpan ini akan ditaruh beberapa tempat di dalam kolam. Kolam-kolam di sini dulunya merupakan kolam bandeng. Namun karena dekat laut dan pohon bakau, banyak kepiting yang pindah dan bersembunyi di kolam ini. Ada uniknya lagi nih, perahu gabus yang kita pakai main tadi merupakan salah satu alat untuk menuju tengah kolam. Tujuannya agar mempermudah untuk menaruh perangkapnya. Karena biasanya kepiting bone atau bakau ini bersembunyi di tengah kolam. Weh, mantap! Dapat kepitingnya nih, gede-gede lagi. Memang ampuh nih ikan cawa-cawanya. Anak negeri? Jenis kepiting yang kita cari ini adalah kepiting bakau ya? Iya. Kepiting bakau. Namun bedanya kalau kepiting bakau di sini dengan yang ada di Jawa atau yang ada di luar itu, kalau di luar biasanya capitnya itu agak besar sebelahnya. Ya. Satu besar, satu kecil. Sedangkan di sini dua-duanya sama-sama besar. Dan ukuran di sini pastinya lebih besar dibanding yang ada di luar. Mantap nih anak negeri. Hampir di setiap perangkap yang kita taruh terdapat kepiting bakaunya. Asik, panen nih kita. Mana? Sini. Bawa kepitingnya ke pinggir. Astaga, balik di kondil. Balik. Sini, Pak. Nih, besarnya. Astaga. Selanjutnya, kita tinggal ambil kepiting di dalam jaringnya. Tapi tetap harus waspada dan hati-hati ya. Karena kepiting bakaunya lebih agresif dan kalau nggak hati-hati bisa dicapit. Ya, Bu. Dicipit pun nanti itu? Tenang. Nah, anak negeri, untuk memegang kepiting bakau seperti ini harus dari belakang ya. Ya gitu, dari belakang supaya tidak tercapit sama kepiting besar ini. Wah, kalau gini ukuran besar tuh. Jadi harus hati-hati. Kalau sudah dipegang seperti ini, tinggal diikat capit dan badannya menggunakan tali tambang maupun tali rapia. Nah, kalau sudah seperti ini, kepiting bakaunya siap untuk dijual di pasar. Ataupun diolah menjadi makanan khas Bone, Sulawesi Selatan. Daging kepiting bakau katanya tidak kalah enak sama kepiting laut. Untuk membuktikannya, langsung saja kita masak. Untuk bahan utamanya, kita menggunakan kepiting dan parutan kelapa.
kelapa tua yang kita gunakan cukup banyak. Soalnya campurannya tidak hanya santan kelapa saja, melainkan parutan kelapa juga. Soal bumbu, biar aku yang urus, Dandi. Bahan-bahan yang dihaluskan ada gula, bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan jahe. Semua bahan tadi kita ulek sampai benar-benar halus. Dandi, kita masak apa ini? Wah, Ese dan anak negeri, kali ini kita mau masak use bukang. Namun untuk memasak use bukang ini harus memiliki teknik tersendiri ya. Tentunya karena cangkang dari kepitingnya ini harus dibuka dulu. Dilepas seperti ini, lalu dimasukkan bumbu-bumbu yang sudah dicampur. Nah, tujuannya itu apa, Ese? Biar bumbunya cepat meresap dan gampang direbut, toh. Nah, itu dia. Biar bumbunya cepat meresap. Lebih meresap, toh, Tante, toh. Dan juga lebih cepat matangnya, ya. Kelapa tua kita parut dulu. Setelah itu tambahkan air dan ambil santannya. Lanjut parut lagi kelapanya. Tapi kali ini bukan untuk diambil santan kelapanya, tapi hanya parutan kelapanya saja. Parutan kelapa ini ditambahkan bubuk kunyit. Setelah itu campurkan dengan bahan-bahan yang aku haluskan tadi ya. Aduk hingga parutan kelapanya tercampur dengan bumbunya. Selanjutnya, parutan kelapa yang sudah dibumbui ini lalu dimasukkan ke dalam cangkang kepiting bagian dalam. Masukkan parutan kelapa ke dalam bagian kepitingnya. Setelah itu, kita tutup badan kepitingnya dengan cangkang yang sudah dilepas tadi. Biar cangkangnya tidak lepas, biasanya kepitingnya kita ikat dengan daun sereh. Nah, kalau sudah diikat semua, lanjut kita masak use bukangnya. Kita masak santan kelapanya. Setelah itu, masukkan kepiting bakau yang sudah diisi oleh parutan kelapa yang sudah dibumbui. Eits, jangan lupa, campurkan juga potongan kentangnya. Setelah itu, tinggal masak sampai matang. Iya. Ini masakannya mirip buntil. Oh, iya di, mirip buntil di. Nah, anak negeri. Kalau dilihat sepintas, use bukang ini memang mirip buntil di Pulau Jawa. Namun bedanya, kalau buntil itu dimasak menggunakan daun singkong dan juga parutan kelapa isiannya. Sedangkan use bukang ini cuman parutan kelapa, tapi rasanya pasti juga. Kepiting disebut memiliki kandungan kolesterol yang tinggi. Tapi daging kepiting ternyata masih lebih rendah kandungan kolesterolnya dibandingkan jenis makanan laut lainnya seperti udang ataupun cumi-cumi. Meski memiliki kandungan kolesterol yang rendah, tapi daging kepiting ternyata memiliki kadar natrium yang tinggi. Zat ini dapat memacu naiknya tekanan darah atau hipertensi. Menikmati alam Indonesia memang tidak ada habisnya. Di wilayah Bone, Sulawesi Selatan, ada wisata alam yang lagi ngehit. Kalau kata netizen nih, hidden gem gitu. Warani yang ada di desa Usa ini banyak dikunjungi karena alamnya yang masih asri dan sejuk. Apalagi kalau paling seru, kita lompat dari batu dan langsung berenang ke Sungai Warini.
kalau kelamaan berenang kan jadi lapar juga. Lapar kak. Iya, capek. Lapar kak. Ada yang bisa dimakan? Apa? Cari kidul dah. Yo. Hati senang sudah berenang. Saatnya kita berpetualang di sekitar hutan, sekitar Sungai Warini, Desa Usa. Memang kita mau cari bahan makanan apa sih, Dandi? Alam memberikan banyak manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Salah satunya umbi-umbian maupun tanaman liar yang ternyata bisa dimakan. Iya, tapi tetap juga ada tanaman yang beracun dan tidak bisa dimakan kan? Betul sekali, makanya dinamakan petualangan. Kita harus tahu mana tanaman yang bisa dimakan atau tidak. Nah, contohnya ini nih. Di bawah pohon inilah tersembunyi akar yang ternyata bisa diolah menjadi makanan. Langsung saja deh kita gali tanahnya. Kalau di Bone, Sulawesi Selatan, tanaman ini namanya lame kalu. Lame kalu ini merupakan akar yang besar. Dan biasanya para petani Bone akan memakannya sebagai bekal menuju ladang atau kebun. Sabar ya, sebentar lagi kelihatan kok. Nah, ini namanya lame kalu. Gimana, besar-besar kan? Lame kalu ini biasa tumbuh di hutan maupun area kebun di daerah Bone, Sulawesi Selatan. Cabut itu. Oh, ternyata ini lame kalu. Mirip ya seperti ubi ungu, warnanya juga ungu. Tapi ini tidak betul-betul mirip kayak begitu, Ese. Jadi, lame kalu ini memang warnanya ungu, dalamnya juga berwarna ungu, tapi berbeda dengan ubi ungu. Karena dalamnya itu tidak terlalu ungu. Anak negeri, jadi ada putih-putihnya sedikit. Dan ini ukurannya lebih besar dibanding ubi ungu, Ese. Seperti itu. Apalagi bentuknya kayak begini. Langsung besar sekali. Eh, ambil lagi. Ini deh. Selain itu, lame kalu ini lebih dikenal dengan umbi uwi. Umbi ini memang tumbuh liar di hutan tropis. Hebatnya, tanaman lame kalu ini bisa hidup di wilayah kering maupun sedang musim paceklik. Lame kalunya sudah didapat nih. Sekarang kita mau cari tanaman yang lain. Nah, baru jalan sedikit saja sudah ketemu aja nih. Ini namanya tanaman ladi peci. Sekilas mirip seperti talas ya, tapi tentu ada bedanya. Kalau mau tahu bedanya, langsung deh kita tarik batangnya. Kita bersihkan dulu dari tanah-tanah yang menempel. Lalu kalau sudah, baru deh kelihatan perbedaannya. Anak negeri, kalau tadi kita sudah mengambil ini, lame kalu, sekarang kita sudah dapat apa? Ladi peci. Nah, bentuknya itu sekilas mirip-mirip seperti talas, namun ukurannya lebih kecil nih umbi-umbiannya, anak negeri. Wah, ini juga bisa dimakan. Ladi peci ini walaupun bentuknya tanaman mirip dengan talas, tapi buahnya jauh berbeda. Kalau dilihat-lihat sih lebih mirip tanaman rimpang seperti jahe atau lengkuas. Bentuk ladi peci ini lebih kecil dan bentuknya bulat mirip seperti buah bengkuang. Bersihkan. Anak negeri, ini dia ladi peci. Ladi peci ini kalau dicari tuh agak gampang-gampang susah. Karena isinya itu dalam satu rumpun belum tentu semuanya besar-besar. Kadang ada yang juga yang kecil-kecil seperti ini. Namun lade peci ini bisa dimasak dan diolah menjadi masakan-masakan khas dari suku Bugis. Dan juga semua mulai dari daun, batang, sampai umbiannya, semuanya bisa diolah. Toh, Ese toh? Bisa dimasak? Bisa dimakan? Bisa. Wih, mirip-mirip seperti talas memang anak negeri. Ah, ayo! Nah, bahan-bahan makanan dari alam sudah kita dapatkan. Sekarang kita mau masak agar lame kalu dan ladi peci ini layak dan aman untuk dimakan. Untuk memasak di alam terbuka ini, kita tidak perlu alat-alat masak seperti biasa. Cukup kayu bakar dan bahan-bahan tambahan lainnya. Sebelum diolah, pastinya kita cuci bersih dulu ya lame kalu dan ladi pecinya di pinggir Sungai Waranie.
Setelah semuanya bersih dari sisa tanah, selanjutnya kita kumpulkan ranting kering maupun kayu di hutan untuk dijadikan kayu bakar. Kali ini, kita mau masak lame kalu dan ladi pecinya dengan cara dibakar. Dibakarnya secara sederhana lo anak negeri, yaitu dengan memasukkan potongan lame kalu dan ladi pecinya ke bara api. Setelah apinya semakin kecil, baru kita taruh lame kalu dan ladi peci di atas kayu. Setelah itu, kita tunggu beberapa menit sampai lame kalu dan ladi pecinya matang. Anak negeri, setelah lame kalu dan ladi pecinya dicuci, sekarang waktunya kita bakar. Tapi bukan cuma dibakar, kita juga bikin apa? Bikin apa itu? Namanya? Cobe-cobe! Jadi nanti makannya tuh pasti lebih enak, karena ada rasa pedas-pedasnya dari cobe-cobe. Bagaimana rasanya tuh ya? Enak! Enak! Mantap! Sambil nunggu, aku bikinin sambalnya deh. Untuk buatnya gampang dan sederhana saja. Cukup pakai cabai rawit merah, tomat, dan perasan jeruk nipis. Kebetulan lame kalu dan ladi pecinya sudah matang nih. Tuh, lihat, kelihatan kan kalau sudah matang? Lame kalunya jadi lebih empuk. Karena perut sudah lapar, kita langsung makan saja yuk. Lame kalu dan ladi pecinya harus dibuang kulitnya dulu ya, karena yang mau kita makan bagian dalamnya saja. Wah, rasanya menyamah alias enak banget. Walaupun lame kalu ini rasanya agak hambar, tapi ketika dicocol sambal jadi lebih enak. Tapi jadi lebih pedes juga. Wah. Toh? Tapi hambar. Memang. Kalau dicocol sama ini tuh tidak nih. Itu dia, makanya bikin juga sambal cobe-cobe biar rasanya tuh lebih enak anak negeri. Nah, setelah melalui proses pembakaran, lame kalu dengan ladi peci ini memang teksturnya sedikit lebih lembut dibanding ubi kayu atau ubi ungu ya. Makanya, tapi rasa sendiri ini sedikit hambar, jadi nggak punya rasa apa-apa. Kayak kita harus bikin sama ini. Cobe-cobe. Biar rasanya lebih enak. Kayak ikan bakar. Ada nasi. Lame kalu dan ladi peci ini memiliki kandungan protein lebih tinggi dibandingkan dengan ubi-ubian tropis lainnya seperti singkong dan ubi jalar. Walaupun memiliki kandungan protein dan serat yang tinggi, tapi kandungan gluten atau kadar gulanya rendah. Jadi cocok banget tuh buat yang lagi diet atau bagi penderita diabetes. Cuaca terik dan musim kemarau begini, paling enak berendam atau berenang di kolam kan? Bukan jejak anak negeri namanya, kalau berendamnya tidak di alam terbuka. Aku sama pemuda-pemuda desa Pasui lagi menikmati dinginnya air pegunungan. Sungai yang segar, sawah yang luas, pepohonan yang rindang, apalagi pegunungan yang asri. Memang alam itu di sini di Indonesia selalu membuat kita bangga tentunya. Karena apa? Karena alam memberikan banyak manfaat. Karena badan sudah bersih dan segar, saatnya kita mulai aktivitas hari ini dengan penuh semangat. Sungai tempat berendam tadi lokasinya tidak jauh dari sawah. Kebetulan aku bersama pemuda-pemuda desa Pasui mau cari lendong atau belut di sawah. Hayo, kita serbu sawahnya. Habitat belut adalah air tawar dan suka hidup di tempat dangkal yang banyak mengandung lumpur seperti sawah, rawa-rawa, kolam ikan, maupun pinggiran danau. Biasanya belut akan membuat lubang di tanah yang berlumpur. Nah, tugas kita mencari lubangnya untuk menangkap belutnya. Oh iya, setiap daerah memiliki cara unik untuk menangkap belut. Salah satunya di Desa Pasui, Kecamatan Buntuwatu, Kabupaten NTK. Wah, dapat! Selamat. Nah, ada berbagai macam cara dalam menangkap lendong atau belut. Biasanya menggunakan bambu yang dibuat seperti capitan dan juga menggunakan bumbu. Tapi kalau di Desa Pasui, kita menggunakan tangan kosong. Woi, tangan lagi. Ini dia keseruan kita menangkap belut dengan tangan kosong.
butuh kecepatan dan gerakan tangan yang cekatan agar belut dapat mudah tertangkap. Ada banyak. Menangkap belut dengan tangan kosong memang sulit anak negeri. Belut memiliki kulit dengan lapisan lendir yang fungsinya agar belut bisa melewati ruang yang sempit dan melindungi belut dari parasit maupun hewan pemangsa. Karena lendir inilah yang membuat belut sulit untuk dipegang dan ditangkap oleh tangan kosong. Jadi nggak heran kan kalau ada peribahasa licin bagaikan belut. Wah, nggak kerasa nih, belut sawah yang kita tangkap sudah banyak. Kayaknya langsung saja deh, kita olah menjadi masakan khas dari Kabupaten Nrekang. Hei seorang anak negeri, kuliner khas dari Nrekang dengan bahan dasar belut atau lendong memang cukup beragam. Salah satunya adalah yang akan kita masak apa mama? Piyong lendong daun kedondong. Makanan yang mau kita buat ini memang menggunakan daun kedondong dan belut tentunya. Lendong atau belut ini aku potong kecil dulu ya. Untuk bumbunya tidak ada yang ditumis ataupun ditumbuk. Semua diiris mulai dari bawang merah, bawang putih, dan terakhir cabai merah. Yang unik dari papiong lendong ini, belutnya tidak direbus maupun digoreng ya. Jadi langsung dicampurkan ke dalam parutan kelapa. Parutan kelapa ini yang menjadi ciri khas dari papiong lendong daun kedondong. Semua bahan tadi dicampurkan dan diaduk menjadi satu. Jangan lupa ya, kita kasih garam dan bubuk kunyit biar semakin enak. Setelah diaduk, terakhir baru dicampurkan daun kedondong. Ternyata daun kedondong juga bisa diolah menjadi makanan khas. Kalau sudah tercampur, baru kita masukkan ke dalam bambu. Papiong lendong ini bahan-bahannya tidak dibungkus dengan daun pisang ya, jadi langsung dimasukkan ke dalam bambunya. Berbeda dengan lemang atau laomeng yang berbahan baku beras ketan yang dibungkus daun pisang ataupun daun jagung, ini nih yang jadi ciri khas dalam membakar papiong lendong. Bambu yang sudah terisi penuh, lalu ditutup dengan daun pepaya. Tujuannya agar aroma yang dihasilkan papiong lendong ini memiliki ciri khas dan isian papiong lendongnya matang merata. Ma, Do, saya bakar deh. Ya. Ini, Do. Untuk proses pembakarannya tidak jauh berbeda dengan lemang. Dibakar langsung dengan api unggun. Papiong lendong ini menggunakan bambu yang muda, sehingga ketika dimasak maupun dibakar tidak mudah pecah. Oh iya, jangan lupa ya, ketika dibakarnya harus dibolak-balik seperti ini. Biar isian belutnya matang sempurna. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya jadi juga nih papiong lendong daun kedondongnya. Nah, ini dia. Piyong lendong daun kedondong. Solo-soloku jejak anak negeri, piyong bukan cuma ada di Nrekang. Ada juga di beberapa kota di Sulawesi Selatan ya. Ningsi, contohnya di Toraja. Dan biasanya isinya bukan cuma lendong, tapi ada juga ayam, ikan, ya, ada juga sapi, ya, dan banyak lainnya. Nah, yang bikin khas dari Nrekang ini karena kita menggunakan daun kedondong. Enak kayak itu mama, daun kedondong? Enak. Wah, kalau bisa coba duluan ya. Soal rasa memang nggak pernah bohong ya anak negeri. Rasanya enak dan gurih. Walaupun dimasak menggunakan bambu, namun belutnya benar-benar matang sempurna. Rasanya tentu marasa, yang artinya enak sekali. Apalagi dibakarnya dengan nasi hangat nih. Wah, jadi makin nikmat makannya. Jadi pengen nambah lagi nih anak negeri. Makan. Nah, ini dia yang saya cari, daun kedondong. Rasa dari daun kedondong ini segar sekali ya nih sih. Dan asam pokoknya masuk di mulut, apalagi dilengkapi dengan kelapa lolo. Nah, kelapa lolo apa atau kelapa muda ya nih ya. Makanya rasanya makin lengkap. Wah. Makan yang banyak. Belut kita pasti tahu kayak akan manfaat. Namun daun kedondong ternyata memiliki kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Di dalam daun kedondong terkandung zat flavonoid yang bisa mencegah pertumbuhan sel kanker. Selain itu daun kedondong memiliki sifat antioksidan yang tinggi yang dapat menurunkan kolesterol jahat dalam darah dan dapat menghambat perkembangan penyakit jantung. Di
Jadi setiap suku di Indonesia memiliki proses dan tradisi pernikahannya sendiri. Salah satunya suku Bugis di Sulawesi Selatan. Dalam pernikahan suku Bugis diharuskan untuk memotong sapi untuk dihidangkan di acara pernikahan. Untuk menyembelih sapi tidak boleh sembarangan, harus ada pagulutunya. Pagulutu merupakan salah satu syarat yang harus diberikan kepada yang memotong sapi. Di dalam pagulutu ini terdapat beras, kelapa utuh, kayu manis, dan bahan-bahan lainnya. Pagulutu ini merupakan simbol terima kasih kepada si pemotong sapi. Sebelum disembelih, dilakukan berdoa terlebih dahulu. Anak negeri, jadi biasanya sebelum suku Bugis atau suku Bugis di Bone ini melakukan pernikahan, adat pernikahan, biasanya melakukan tradisi potong sapi dulu di pagi hari. Ini dibawa ke sana, Pak. Bah, ya. Kalau sudah, sapi yang sudah disembelih akan dipotong dan diambil daging untuk dimasak di acara pernikahan nanti. Kali ini aku mau bantu masak, tapi nggak sendiri dong. Tapi ditemani sama ibu-ibu Bone dan tentunya gadis asal Bone yang satu ini. Kalau dagingnya sudah dipotong kecil-kecil, lanjut kita ke dapur untuk memasak dagingnya. Kalau sudah bersih, kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Setelah itu, masukkan potongan daging sapinya, lalu aduk hingga bumbunya meresap. Oh iya, walaupun sekilas mirip dengan rendang, tapi daging leba-leba ini berbeda ya. Soalnya makanan khas Bugis ini sama sekali tidak menggunakan santan kelapa ataupun parutan kelapa. Kalau sudah begini, masak kurang lebih 3-5 jam. Agar dagingnya menjadi lebih empuk dan bumbunya lebih meresap. Sedangkan? Iya, bisa. Anak negeri, jadi sebelum melakukan prosesi adat dalam pernikahan suku Bugis, biasanya melakukan salah satu prosesi yang sangat penting juga, yaitu adalah mabeda atau memberikan bedak cair kepada mempelai wanita. Nah, ini tujuannya untuk biasanya menghindari hal-hal negatif masuk ke dalam mempelai wanita tersebut. Tujuan mabeda ini tidak hanya untuk mempercantik wajah saja, tapi juga membersihkan diri lahir dan batin. Seperti pernikahan di daerah, masih kental akan budaya dan tradisinya. Salah satunya ada iring-iringan mempelai pria menuju rumah mempelai wanita. Anak negeri, ini adalah wala suji, salah satu pelengkap di acara pernikahan adat Bugis. Yang isinya itu adalah pisang, ini apa adek? Tebu. Ada juga kelapa, nenas, ayam, dan lain-lainnya. Nah, ini akan diperebutkan setelah diantarkan sama anak-anak tuh. Ayo sudah ambil. Cuma dapat dua. Kalau sudah selesai, tinggal menikmati hidangan yang sudah disediakan. Kebetulan, aku lapar juga nih. Anak negeri, ini dia leba-leba. Jadi setelah proses pemasakan kemarin, jadinya seperti ini. Mirip-mirip seperti rendang, tapi kalau menurut saya ini seperti semur. Karena tidak dimasak menggunakan santan. Nah, kalau tekstur dagingnya tuh empuk banget. Enak banget. Makan tenang. Ternyata daging leba-leba ini rasanya manis, mirip seperti semur daging. Bedanya, daging leba-leba ini lebih kuat rempah-rempahnya dan ada rasa gurih. Selain itu, dagingnya pun empuk banget karena proses pematangan dagingnya yang cukup lama.